So hari ni ride daripada Seri Kemangan, lalu Putrajaya, Cyberjaya, lalu Sempang Pak Dengkil. Masuk ke kiri, kemudian melalui Vocational Spa. Masuk ke Putrajaya, kemudian terus ke lalu IOI City Mall dan lalu tepi highway. Dan sekarang kita berada dekat dalam Maib Sedang. So macam biasa, dekat Maib Sedang ni kita nak pergi sarapan lah. Sarapan apa? Sarapan dia. Apa ni perut lapar, bersabar perut lapar, duduk tersandar perut lapar, badan bergegar perut lapar, kena lapar perut lapar, bersabar perut lapar, duduk tersandar perut lapar, badan bergegar perut lapar, kena lapar. Terkapar perut ini terbakar isi dalam bentuk terasa melonggar. Terbelah dan kebelah kaki ikut tertulak. Mengayal itu saja dikan bakar campur acar berbau penyembuh menak kuang ajar. Alamak, sakitnya ke otak kayak kena sembadak bengkaknya besar. Terjebak penyakit waktu yang lama bergerak. Hari Jumaat, malam kayuh dengan speed zone on the way balik. Waktu tu hujan. Hujan lebat lah. Hujan lebat dan hujan renyai. On the way balik tu, layar belakang ni pancit. Okay. Bila pancit masa tu nak tukar tiup tak boleh. Masa aku punya tiup nak dia pendek untuk rim lama. Jadi terpaksa panggil rescue lah pada malam tu. Kemudian next day hari Sabtu, saya telah ke ni kedai Orbit, Orbit Cycle untuk tukar tiup. Tapi malangnya tayar lama tu ada meletup, ada koyak sikit, jadi kena tukar tayar juga. Ajak-ajak nak pakai tayar Victoria Corsa ni, ada colour coklat dan biru kan, dan stock untuk saiz. Jadi tayar belakang yang menutup tayar belakang, tayar belakang tu diganti dengan tayar Continental GT. Tapi setakat dekat 50 km kayuh ni rasa macam berat sikit lah. Tak pasti sama ada angin kurang ataupun memang tayar ni friction dia kuat. Okay, itu sajalah buat masa. Gerai kacang pul yang selalu saya pergi tu pagi-pagi sarapan kat dalam Maib ni dah dekat. Okay, nama dia Cafeteria Mardi. Dia betul-betul dekat depan macam malah bus stop ni lah. Depan tu Universiti Perdana ataupun Dewan yang selalu buat untuk event-event kat dalam Mardi ni. Nama dia Cafeteria Mardi. Kat sini lah dia sarapan power tu. Mak yang masak banyak, ada sambal tempoyak, ada tiga yang bergerak, ada satu yang terpangkak. Gara-gara suka berlagak bergaya bapak-bapak, budak kita gak budak-budak lapagak. Tengah balik ke berita tentang anak bujang makan di jalan tanpa aturan. Lauk nasi minyak dengan garam, apa pun yang terjadi tetap dijadikan. Lapa bersabar bawat lapa, duduk tersandar bawat lapa, badan bergegar bawat lapa, kena lapa bawat lapa, haus bersabar bawat lapa, duduk tersandar bawat lapa, badan bergegar bawat lapa, kena lapa. Tak bersama kita balik mencium donat depan rumah. Tunggu sampai sekejam terlewat, apa udah masak, bukan jalan rosak. Jangan tersedak, nanti kau tersedak. Lihat-lihat di sana, lihat nanas sudah dibuka. Alamak macam kima, maulah kami ma, ikut mama sampai di sana. Nyantai-mantai, bukan kaya orang di pantai. Lihat ombak, bukan lihat kami laga. Macam kerama kepiting bukan, kerama bukan, apakah tadi mungkin dia kerama. Alamak,
tutorial macam mana nak makan kacang pul. Okay. Macam mana nak makan kacang pul ni? First sekali kena perah limau. Okey. Kemudian kena koyak roti, cicah. Lepas cicah, masuk mulut. Okey. Kotor roti, cicah. Tak baik, roti dia lembut, panas. Macam saya sebut tadi, kuah dia bukanlah macam kuah kacang-kacang pul biasa. So kuah dia yang saya nak datang sini memang senang lah. Masuk je Maib, pergi kat cafeteria Maib. Kau tip. Okay, pergi lagi. Memang terbaik. Habis dah. Daun datang, matahari dah terang. Cacing-cacing dan naga jatah makan siang. Okey, perut pun dah kenyang. Sekarang ni kita on the way balik lah. So, siapa-siapa kawan-kawan yang duduk dekat area-area sini, kerja kat Putrajaya ke, kat Pucung ke, kat Wangi, boleh datang kat sini. Kafe Mandi tadi buka daripada pukul, daripada sarapan pagi sampai pukul 4 ke 4.30 petang lah. Dan dah boleh menikmati kacang pul tu sampai pukul 4 petang lebih kurang. Macam itulah. Okay, jangan lupa kasih like dekat video ni. Jangan lupa untuk klik subscribe dekat YouTube Zack Zaihan. Jangan lupa follow di Facebook Zack Zaihan page. Dan juga jangan lupa follow saya di Instagram Zack Fizio. Okay, semoga jumpa lagi. Terima kasih.